Halo Gan, gue Rivin and ya, welcome back to game PUBG Mobile. Oke sobat gratisan yang gak mau beli UC tapi mau skin banyak. Di video kali ini kita ada pembahasan yakni bagaimana kalian bisa mendapatkan reward berupa kepingan scrap dan juga kalian bisa mendapatkan sebuah skin parasut plus baju spesial eksklusif Oppo. Nah, untuk sekarang kita pergi ke pembahasan pertama dulu, bagaimana kalian bisa mendapatkan kupon scrap. Lanjut aja, kalian di sini buka halaman event. Nah, di sini ada bacaan time limited. Nah, di sini kalian tinggal pilih vote. Nah, di sini ya, cheers for favorite crew at PMCO. Nah, di sini kalian tinggal voting aja ya, kalian mau voting siapa. BTW untuk kalian bisa mendapatkan, nah ininya itu kalian ada di sini kan ya, total di sini gua udah sebenarnya gua udah dapat berapa ya di sini. Kita langsung aja vote ya, salah satunya vote, maka kita akan mendapatkan ini kan. Nah, buat kalian yang mau vote silahkan kalian vote aja. Iya, di sini kalau kalian berhasil ngevote 6 kali maka kalian akan mendapatkan kupon scrap klasik. Kalau kalian ingin mengvote 3 kali kalian akan mendapatkan scrap PUBG crate. Nah, dan juga ada beberapa parasut ya, terjun, asap terjun. Nah, gitu kan ya. Mantap ya, dan ini itu per hari kan. Jadi kalian bisa langsung cobain sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, oke kan? Mungkin itu aja untuk videonya. Nanti kita langsung pergi ke selanjutnya, pembahasan yang kedua. Oke kan? Sekarang kita berlanjut ke pembahasan kedua, yakni bagaimana kalian bisa mendapatkan skin parasut Oppo F11 plus kalian mendapatkan baju Oppo F11 juga. Langsung saja kalian itu dengan cara mengredeem. Untuk redeemannya nanti gue bakal kasih tutorialnya. Di sini kalian wajib untuk menyalin ID kalian yang ada di sini. Buat kalian yang mau add aja, ini akun kedua gua. Oke, akun utamanya MVLPin. Nah, kalau udah kalian tinggal pergi ke browser kalian masing-masing. Di sini gue udah siapin browser. Oke. Iya, di sini kalian gampang banget, tinggal ketik aja di sini PUBG Mobile redeem kode. Nah ya, nah atau kalau kalian nggak tahu langsung aja kalian bisa klik linknya di deskripsi. Nah di sini kalau udah kalian klik aja webnya, oke. Nah di sini kalian tinggal isi karakter ID yang udah kalian salin di in game, oke. Kalian tempel dan kalian masukkan redeem kodenya. Untuk redeem kodenya ada di sini kan, di HP gua. Iya, nanti gua bakal share ya ke kalian semua. Oke. Di deskripsi juga pokoknya semuanya ya. Oke, di sini kalian tinggal tempel lagi ya. Untuk kode redeemnya itu namanya ONZBZGTN apalah itu ya. Yang penting kodenya lah kalian udah tahu di deskripsi ya. Oke, 75 ya. Kalian tinggal ikutin saja dengan yang gambar ini. Ya, 7518. Oke, kalau udah kalian tinggal redeem. Iya, di sini kita akan mendapatkan berupa kepastian apakah nickname-nya udah benar, sesuai dengan ID-nya atau tidak. Kalau udah kalian tinggal klik aja oke biar nggak salah kirim. Iya, kalau sudah dan akan ada bacaan redeem telah selesai. Kalian tinggal pencet oke aja dan kalian tinggal buka aplikasi PUBG Mobile kalian. Ya, jangan dikeluarin. Kalau mau dikeluarin juga nggak apa-apa. Nah, di sini maka ada mailbox. Nah, mailboxnya itu adalah redeem kode reward. Wow, mantap ya. Nah, kode redeem rewardnya ini skin baju Oppo, Oppo F11 plus parasutnya. Ya, parasutnya nih. Nah, ini parasutnya kan. Dan nanti gue bakal kasih unjuk bagaimana tampilan dari parasutnya. Oke, sip. Kita lihat ya. Nah, mana parasutnya? Tuh kan parasutnya. Sip. Untuk parasutnya itu benar-benar keren banget, ada bacaan Oppo F11 Pro 48 megapiksel.
Ya, mantep ya. Ini benar-benar kolaborasi PUBG Mobile dengan Oppo, tapi bukan Oppo server Indonesia, melainkan Oppo di server India sedang mengadakan turnamen yang disponsori oleh Oppo, begitu kalau nggak salah ya. Nah, di situ kalian juga akan mendapatkan baju. Untuk tampilan bajunya itu seperti ini, kan. Sip, untuk celananya kita ganti dulu. Iya. Nah, maka tampilannya seperti ini, lumayan keren ya. Ya, lumayan keren. Sip ya, untuk tampilan bajunya itu seperti itu, kan. Ya, bacaannya sama. Oppo F11 Pro 48 MP. Nah, silahkan kalian redeem kodenya. Jangan ditunda-tunda lagi, nanti waktunya habis, nanti nyesel kayak kemarin kalian nunda-nunda, akhirnya habis komplainnya ke saya, padahal itu salah kalian. Makanya kalau udah tahu videonya langsung kalian gerak lah gitu ya. Oke kan, untuk videonya sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk di like sama di subscribe, oke? Yang belum subscribe, gece subscribe. Yang belum like, gece di like. Kalau bisa kalian ikutan komen juga untuk menyemangati gua. Kalau ada konten-konten yang kalian suka kayak beginian lagi, nanti gua bakal cariin. Ya, oke, see you.